Ribuan lampion menghiasi langit kota Pagatan pada malam puncak Pesta Laut Mapan Ritasi pada Sabtu malam 23 Maret 2016. Tidak kurang 1.500 lampion disiapkan untuk menyemarakkan malam puncak Pesta Laut Mapan Ritasi tahun ini. Bertempat di lapangan 7 Februari Pagatan, Wakil Bupati Tanah Bumbu Sudian Nur melakukan pelepasan langsung lampion ini, yang kemudian diikuti pelepasan lampion oleh ratusan siswa sekolah menengah atas di Tanah Bumbu. Warna-warni lampion pada festival lampion ini sendiri dimaknai sebagai bentuk keanekaragaman etnis dan budaya yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Keanekaragaman etnis dan budaya ini diharapkan akan melahirkan kebersamaan dan harmoni sebagai sebuah kekuatan dalam membangun Kabupaten Tanah Bumbu. Suguhan ribuan lampion ini menjadi hiburan bagi para warga pengunjung pasar malam di kawasan Pantai Pagatan Tanah Bumbu. Pesta Laut Mapan Ritasi sendiri merupakan tradisi masyarakat nelayan di pesisir Pagatan sebagai ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil laut nelayan.